cocok. Oh gitu. Oke. Kalau kayak gitu, gue langsung nyamperin anak-anak sempat ini aja ya. Oke. Coba sembuh deh buat lo. Oke, bye. Kita dari Dog Matters Bandung. Saya Dani. Saya Arik. Saya Ceng-Ceng. Saya Ali Emre. Setahu gua nih, Dr. Martens itu pada awalnya sepatu buat pekerja lapangan dan juga prajurit perang. Bisa diceritain gak sih sedikit sejarahnya tentang Dr. Martens? Ya, jadi sebenarnya Dr. Martens itu bukan pure asli dari Inggris, melainkan dari dokter yang berdomisili Jerman bernama Dr. Klaus Martin. Beliaulah orang yang pertama membuat Dr. Martin. Jadi Dr. Martin sendiri itu dibuat pada Perang Dunia Kedua untuk para tentara-tentaranya. Dr. Martin bukan sepatu untuk pekerja. Dr. Martin dipakai oleh tentara di Jerman pada saat itu, yang dibikin oleh Dr. Klaus Martin, seorang dokter yang melihat para tentaranya kakinya banyak terluka di saat di medan perang. Dari itulah Dr. Martin, ya udah dari situ ya. Nah, dari situ seorang pengusaha dari Inggris tertarik akan kualitas Dr. Martin. Akhirnya dia mengambil alih lisensi dengan pembuatannya terletak di Inggris, di mana? London ya? Yeah, di London. Dan tepatnya pada tahun 1960. Lalu dibuatlah untuk menjadi fashion. Nah, lalu dibuatlah untuk menjadi fashion karena ketahanannya begitu bagus dan berkualitas. Di situ banyak kaum buruh memakai sepatu itu. Dan sekarang digunakannya untuk di dunia fashion lah lebih. Karena awal-awalnya lebih banyak besar, yang ya, dari subkultur kayak punk rock, musisi-musisi gitu ya. Si awal jadi apa? Jadi tren fashionnya. Ya. Banyak dipakai sama musisi-musisi. Musisi-musisi, sama kaum-kaum pemberontak istilahnya. Sempat terjadi perang juga memperebutkan produk. Beberapa komunitas memperebutkan produk sepatu Dr. Martin. Wih, keren ya. Terus sebenarnya Dr. Martens itu ada model-model khusus nggak sih? Jadi setelah kita menyebutkan sejarah Dr. Martin tadi, ternyata Dr. Martin itu memiliki beberapa tipe dan model-model yang unik serta aneh. Kita mulai dari model yang paling biasa. Dr. Martin ini disebut Dr. Martin 1460 atau 8 lubang. Naik lagi, Dr. Martin ini disebut 1490 atau 10 lubang. 10 lubang juga. Dan Dr. Martin juga memiliki model-model lain seperti wingtip dan sepatu anak. Dr. Martin sendiri juga memiliki sepatu model outdoor. Bisa kita lihat di sini sepatu outdoornya. Ini Dr. Martin model sepatu outdoor. Model Saxon. Kita ulang lagi, ini namanya 1460 seri Plame. 1490 Oxblood. Ini Brojus. Wingtip. Ini Saxon 939. Dan ini buat dibuat untuk anak-anak kecil. Oh gitu. Oh iya, sekarang ini selain susah dapetin Dr. Martens yang original, banyak juga beredar Dr. Martens yang KW. Sebenarnya ada caranya nggak sih buat bedain Dr. Martens original sama yang KW? Karena tadi kita sudah menjelaskan beberapa modelnya, sekarang kita akan memberitahu bagaimana membedakan yang ori dengan yang KW. Dilihat dari stitching Dr. Martensnya, kalau stitching yang ori terlihat, dan perbedaan Dr. Martens Asia dan Dr. Martens England itu, si stitching Dr. Martens England itu cenderung tidak rapi karena masih handmade. Dari bahan kulit Dr. Martin yang asli itu terbuat dari bahan kuilon dan ada model-model yang lain. Dilihat dari sol, jika made in England itu pasti ada emboss made in England-nya. Kalau Asia itu nggak ada. Jadi bisa dilihat sangat
jelas bahwa perbedaan Dr. Martin yang ori sama yang fake itu terlihat. Jadi kebutuhan ini? Dari jahitan. Dari jahitan kita bisa melihat. Ada yang mau ditambahkan? Dari insole? Dari insole, dari dalaman itu. Insole, outsole. Dari dari mata itu juga. Ini mata ini, air ini ya. Oh, ini kan bisa. Oh, yang itu cuma di sini. Jadi Dr. Martin itu ada England, ada Asia. Asia itu dipegang sama 3 lisensi. Ofisialnya itu di Thailand, Cina laku ke Vietnam. Nah, India ada baru India. Cuman belum sebanyak yang 3 itu kalau India beredar di Indonesianya. Langsung dari situ langsung turun ke KW, kualitas KW. Sangat ekspres. Nah, KW juga ada yang take new dengan ada KW tiktak yang pure KW, ada yang take new. Nah, kebanyakan baik yang terkecoh yang membeli Dokmar Asia itu membelinya sama tagging KW ini. Sama yang take new. Yang tagnya itu kalau kelihatan dari yang jual online itu kelihatan seperti original Asia, tapi setelah diteliti, setelah ngelihat real kondisi sepatunya, ternyata itu tag new, itu disebut KW fake dari kualitas. Oke. Ya, buat teman-teman yang domisilinya di Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, kalau mau bergabung dengan komunitas kita, bisa bergabung di Dokmarter Bandung. Alamat IG semuanya ada di bawah sini. Kalau tempat nongkrong barunya datang aja ke Cibenying 4. Siap ya. Jumat Sabtu Minggu di Cibenying 4 ada di Jajak Mart, di situ kita nongkrong. Ya, ditunggu teman-teman semuanya. Ditunggu ya. Don't miss it. Ya, buat teman-teman yang tips sepatu ala Bandung Friendly. Pertama, kalau sepatu kamu kotor, cukup dilap aja. Yuk, lagi ngapain sih? Ini Ram, lagi ngelap sepatu biar bersih. Ya elah, pakai lap biasa aja, gak bakal bersih. Harusnya pakai ini nih. Ya, basah yuk. Ngarang sih Rama, jangan disiram makanya. Tips kedua, kalau pakai sepatu yang ada talinya, taliin yang kenceng ya, jangan kayak gini nih.